teman-teman, selamat sore. Jumpa lagi dengan channel Cynthia Daily Vlog. Sore ini saya mau review makanan untuk majikan ya. Biasa hari Jumat, barusan ini makanan dari luar ya, dari orang yang masak. Karena saudaranya yang masak, jadi saya tidak masak di sini ya. Oke, kita lihat apa aja ya. Ini makanan untuk majikan tiap hari Jumat, beda ya. Hari Senin sampai hari Kamis itu makan nasi ya, sayur-sayuran biasa. Nah, kalau hari Jumat ya makannya kayak makan hoko atau makan sabu-sabu ya. Makan kuah-kuah gitu ya teman-teman. Ada makan mie, ada makan pokoknya beda di hari, beda sama hari Senin sampai Kamis ya. Oke, kita liatin apa aja teman-teman ya. Kita buka ya. Oke teman-teman, ini sayur kol ya teman-teman. Ini sayur kol udah dicuci. Terus ini ada jamur, saya mau keluarin ya. Ini sayur kol ya. Thank you.
Oke teman-teman, ini adalah makan malam majikanku ya di hari Jumat. Setiap hari Jumat, ini hari dia masak bikin kuah, makan kuah apa ya, daging kambing ya itu teman-teman ya. Di sini ada daging sapi juga, ntar disatukan kayak makan sabu-sabu gitu ya. Ini sausnya teman-teman ya, ini sausnya, ini kembang tahu. Ini juga ada bakso, ada tahu ya, ini tahu udah ditaruh di kulkas ya teman-teman. Ini ada dua macam jamur. Ini dua macam jamur dan ini sayur-sayur apa ini namanya? Sayur kubis ya atau sayur kol ya. Nah, itulah makanan malam majikanku ini ya teman-teman ya. Seperti ini makanannya ya. Untuk makan malam ini malam Jumat, malam Sabtu ini setiap hari Jumat makanannya seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton ya, yaitu menonton makanan majikanku ya untuk makan malam. Dia makan malamnya hari ini, sore ini yaitu sup kambing ya teman-teman. Karena hari ini Jumat, terus dingin cuaca, jadi mereka mau makan hoko ya, mau makan sabu-sabu ya teman-teman. Itu ada kuahnya ini di sini, terus ada sayur kol, ada bakso, ada tahu, ada jamur, ada daging ya teman-teman. Oke, terima kasih. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum.